Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ نَسْتَقِلُّ الْحَدِيثَ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fiddin azinallahu iyyakum, pada kajian lalu kita telah selesai membahas tentang larangan-larangan yang berkaitan tentang jenazah. Larangan-larangan yang berkaitan tentang jenazah. Dan pada malam hari ini kita masuk pada kitab ke-16, yaitu Kitabuz Zakah was Shadaqah, kitab zakat dan sedekah, di mana kitab ini masih membahas tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan zakat dan sedekah. Tentunya hal ini berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bab 216, babul jazri an ayyakunal mar'u abdur dirham wad dinar. Bab celaan terhadap seseorang yang menjadi hamba dirham dan dinar. Pada bab ini Syekh Salim bin Al-Hilali menyebutkan tentang larangan, dilarangnya, dicelanya seorang menjadi hamba uang, dilarangnya seorang diperbudak harta bendanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'is 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Celakalah para budak dinar dan dirham dan budak sutra. Artinya mereka yang berpakaian dengan pakaian sutra. In utiya radiya wa illam yu'ti sakhita. Kalau dia diberi, dia ridha. Kalau tidak diberi, dia marah. Ta'is wan takasa, dia celaka dan dia sengsara. Wa idza sika fala intaqasa, apabila dia tertusuk duri, maka duri tersebut tidak akan mungkin, sulit untuk, tidak akan sulit untuk dicabut. Hadis ini para ikhwah fillah azallahu iyyakum, pertama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan celaka bagi orang-orang yang diperbudak uang. Kalau dahulu karena mata uang dinar dan dirham, makanya dikatakan abdud dinar wa abdud dirham, hamba dinar dan hamba dirham. Kalau sekarang abdur rupiah, hamba rupiah, di mana tujuan hidupnya semata-mata untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang rupiah.
Itulah tujuan hidupnya. Uang merupakan skala prioritas bagi hidupnya. Uang merupakan segala-galanya bagi dirinya. Orang yang seperti ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang celaka. Kemudian ciri-ciri mereka seperti ini, apabila diberi mereka ridho, suka dengan orang yang diberi, dan apabila tidak diberi dia pun marah. Padahal ciri-ciri tebalnya keimanan seorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hubbu man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi karena Allah, wa ata lillah, dan memberi karena Allah, faqad istakmal iman, berarti orang ini telah sempurna keimanannya. Jadi ketika dia memberi karena Allah, dia senang dengan orang lain dikarenakan apa? Bukan dikarenakan orang ini sering memberi dia, bukan karena orang ini sering senang membantu dia, bukan dikarenakan orang ini orangnya donatur yang banyak memberikan infaknya, bukan dikarenakan itu, tapi dikarenakan muslimnya dia, dikarenakan imannya dia, dikarenakan dia adalah saudara seiman. Berapa banyak kaum muslimin kalau dia meminta enggak diberi, maka keluarlah celotehannya, pelitlah, yang kikirlah, yang bakhillah. Tapi kalau diberikan, ini adalah seorang yang muhsinin, orang yang ringan tangan, berbagai macam pujian ditujukan kepada orang ini. Para hafidin azzaallahu iyyakum, memang siapa yang enggak suka diberi? Jangankan orang miskin, yang sudah berkecukupan pun kalau ada orang yang memberi dia hadiah, dia suka. Ya, dia suka. Kalaupun hadiah yang diberikan itu dia sebenarnya tidak perlukan, namun intinya dia suka diberi. Dan ini juga bisa membuat saling bersaudaranya, saling eratnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Tahadu tahabu, saling beri hadiah kalian akan saling mencintai, menumbuhkan ikatan. Namun jangan sampai kecintaan kita itu dikarenakan hadiahnya. Setelah tidak lagi diberi hadiah, maka dia pun marah, maka berbagai macam celaan ditujukan kepadanya. Ini tidak dibolehkan para ikhafidin azallahu iyyakum. Inilah ciri-ciri hamba rupiah, hamba dinar, budak sahayanya dirham. Min fikhil bab, di antara fikih bab, al-malu fitnah, harta itu fitnah. Harta itu fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Para ikhwafiddin, fitnah memang bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Namun fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau antum dengar fitnah itu apa artinya? Kamu jangan memfitnah saya, gimana? Menuduh, memberi tuduhan palsu. Namun fitnah dalam bahasa Arab bukan itu artinya. Fitnah dalam bahasa Arab adalah ujian. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah ini ujian. Ujian bagi keimanan seseorang. Almalu fitnah. Harta itu adalah fitnah. Fa'idastawla ala qalbil mar'i asarahu. Apabila harta tersebut menguasai hati seorang hamba, maka hati tersebut akan terus terbelenggu. Fa asbaha 'abdan lahu la yataharruk illa ilaih. Akhirnya dia pun menjadi budak sahaya, budak harta tersebut, dan dia tidak akan bergerak kecuali hanya untuk mendapatkan dia, hanya untuk mendapatkan harta. Wala yafrah illa bihi, dan tidak akan gembira kecuali setelah dia mendapatkan harta benda. Inilah para ikhafiddin azinallahu wa iyyakum, ciri-ciri budaknya dinar dan dirham. Padahal para ikhafiddin azinallahu wa iyyakum, ya, seberapapun banyak harta yang didapati seseorang, maka dia tidak akan pernah puas dengan harta tersebut. Seorang yang diperbudak harta tidak akan pernah puas dengan harta tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah,
Lau kana li ahadin wadiyun dha'a wadiyun minad dhahab la ahabba lahu la ahabba ayyakun lahu wadiyan ukhra. Seandainya seseorang itu punya lembah yang diisi oleh yang penuh diisi oleh emas, maka dia ingin untuk memperoleh satu lembah lagi yang penuh dengan emas. Hatta tamla'u fahu turoban, sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Kalau sudah penuh tanah di mulutnya, artinya sudah mati, dimasukkan ke dalam liang kuburan, baru tidak ada keinginan lagi. Oleh karena itu mereka yang hanya semata-mata mengumpulkan harta, benda, hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta, tidak akan pernah puas dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa laghina an kathatil 'arad." Bukanlah kaya itu dikarenakan banyaknya harta benda. "Innamal ghina ghinan nafs." Sesungguhnya yang dikatakan orang kaya adalah orang yang kaya hati, di mana dia qanaah dengan apa yang telah didapatinya, apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, anugerah rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dia syukuri, bukan menjadi diperbudak oleh anugerah tersebut. Oleh karena itu para ikhwatiddin, terkadang kita merasa heran, orang yang sudah sekian kayanya masih sanggup-sanggupnya untuk mencuri harta negara. Kita gak tahu itu untuk apa. Sekian triliun misalnya, mau diapain tuh triliun? Memang makannya berapa? Sekali makan berapa rupanya? Sarapan paginya, apa sarapan paginya 1 triliun? Iya kan? Sarapan pagi berapa? Paling mahal, oke lah kita katakan 500.000 dia makan. 500.000 apa? Apa menu 500.000 coba? Makan pagi, makan siang, makan malam, 1.500.000. Tapi tetap kurang ini dan itu, ini dan itu. Mengapa? Karena tidak puas tadi para ikhwatiddin. Dia sudah punya rumah 3 miliar, kepingin punya rumah yang lain yang lebih. Dia punya mobil, kepingin lebih mahal, terus begitu. Tanpa ada putus-putusnya. Itulah budak harta, budak harta, budak dinar dan dirham. Tak pernah puas. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Ya, dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah gembira kecuali dengan harta. Kalau beribadah, ya yang dia ingat hanya hartanya. Tidak pernah gembira dengan ibadahnya. Nomor 2. Wa man istaulal mala ala qalbihi bakhula bima atahu Allah. Barang siapa yang sudah dikuasai oleh harta bendanya, barang siapa yang hatinya sudah dikuasai oleh harta bendanya, maka dia akan bakhil. Maka dia akan bakhil, pelit, kikir akan anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Tandanya para ikhwatiddin, menjadi orang kaya bukanlah suatu hal yang terlarang. Silahkan punya mobil mewah, silahkan. Silahkan punya rumah besar, silahkan. Tapi jangan lupa, jangan bakhil. Itu dia. Jangan bakhil. Karena kita ketahui Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Namun tak seorang pun di antara mereka yang bakhil. Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang diperbudak harta lantas dia menjadi bakhil. Dan orang yang berusaha untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tapi dia tidak bakhil dan dia tidak dikendalikan oleh hartanya, di mana ketika dia mencari harta tersebut, di saat wajib sholat dia laksanakan, di saat zakat dia keluarkan, di saat ada orang fakir dia bantu. Artinya kewajiban-kewajibannya tidak pernah dia lalaikan. Orang seperti ini, orang kaya, ya, orang kaya yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang miskin yang lainnya. Orang-orang miskin di kalangan para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah dilomba oleh orang-orang kaya. Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat. Mereka puasa, kami puasa, mereka puasa. Tapi di saat mereka bersedekah, kami
tidak bisa bersedekah. Apa yang kamu sedekahkan? Kemudian Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beri tahu rahasia? Kalau kalian laksanakan, kalian bisa melomba pahala mereka. Kau perhatikan ya, perlombaan di kalangan para sahabat itu adalah perlombaan memperbanyak pahala. Itu perlombaannya. Maukah kalian aku beritahukan satu perbuatan, suatu amalan, apabila kalian laksanakan, kalian dapat melomba mereka. Apa itu? Rasulullah SAW memberikan amalan zikir, tasbih, tahlil, tasbih, tahmid dan takbir. Oke, mereka pulang. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian mereka datang lagi. Ya Rasulullah, orang kaya itu tahu bahwasanya zikir dan zikir yang Anda beritahukan kepada kami, mereka tahu. Akhirnya mereka pun ikut melakukannya. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya sudah, itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Demikian para ikhwah fiddin, azanallahu wa iyyakum. Barang siapa yang hatinya sudah dikuasai oleh harta, maka dia akan bakhil terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Walam yakum bihuquqi ma khawwalahu Allah, dan dia tidak akan melaksanakan hak-hak yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Nomor 3. Tahrimu ayyakun al-mal akbaru hammil mar'i. Haram hukumnya kalau keinginan seorang itu semata-mata hanya untuk mengumpulkan harta. Ya, haram hukumnya. Wa ma balagha sa'yuhu wa 'alaihi harsuhu. Prioritasnya hanya harta. Semua keinginannya hanya untuk harta. Ini haram hukumnya. Hukumnya haram. Mengapa demikian? Para ikhwah fiddin, kita hidup di muka bumi ini bukan untuk harta. Tujuan hidup kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Harta adalah sarana, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan akhir. Kita punya kendaraan, kendaraan digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan dan dianjurkan oleh syar'i. Kita punya harta-harta yang lain, kita pergunakan untuk kepentingan syar'i dan seterusnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Wasiyatus Sughra, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Wasiyah Sughra, summa yambaghi lahu ayya akhudzal mal bi sakhawatin nafsi li yubarika lahu fi. Hendaklah seorang itu mendapatkan harta dengan legowo, sakhawa itu dengan tenang ya, agar dia mendapat berkah dari harta tersebut. Walai akhudhu bi israfin halu'a, bi israfin halu'in. Janganlah dia ambil dengan boros dan dengan keluh kesah. Bal yakunul mal 'indahu bi manzilatil khala' alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayakuna lahu fil qalbi makana. Hendaklah dia jadikan harta itu, perhatikan ya, ibarat yang diberikan Ibnu Taimiyah, hendaklah dia jadikan harta itu seperti WC, di mana kalau dia butuh dia ambil, kalau dia butuh dia masuk, enggak butuh dia keluar. Apa ada orang yang betah di WC? WC-nya dibuat ya semewah apapun orang, tidak ada setahu saya yang waras yang betah di WC. Begitu pulang kerja yang pertama dicarinya WC, duduk di situ, kerja di situ, di WC. WC itu bagaimana? Tempat yang kita perlukan ketika kita butuh. Oh, enggak butuh, sudah ditinggalkan. Begitulah harta. Ketika kita sesak, masuk WC. Setelah selesai, apa kita duduk di situ, menyelesaikan pekerjaan di situ? Enggak kan? Enggak ada orang yang betah di WC. Makanya para ikhwah fiddin, kalau lagi ngantri, orang di WC antum ketuk-ketuk marah. Iya. Ngantri, tuk tuk tuk, keluar pak, cepat pak, cepat pak, itu marah yang di dalam. Artinya apa? Memang kau kira aku itu suka di WC, begitu. Kalau sudah selesai ya keluar. Demikian, itulah WC, dan itulah diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah dengan harta. Jadi bagaimana? Harta itu, ya, harta itu sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Jangan sampai harta itu kita jadikan tempat berlelap kita. Cukup dengan yang dibutuhkan saja.
Kemudian wasa'yu fihi ila sa' idza sa'a bi ka islahil khala, dan mencari harta diumpamakan seperti memperbaiki WC. Ketika WC kita rusak, kemudian kita perbaiki. Apakah kita perbaiki kemudian sebagaimana kita memperbaiki rumah? Kalau perbaiki rumah, renovasi rumah, mungkin terasnya nanti di marmar, kemudian dibuat garasi, seterusnya, ya. Itulah yang namanya rumah. Tapi kalau WC, kan sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Apa ada WC orang terbuat dari diletakkan emas, intan, permata? Kan gak ada WC itu. WC itu kalau rusak ya sudah perbaiki. Sebutuhnya saja. Begitulah kita seharusnya dengan ketika kita mencari harta. Ketika kita sudah cukup, ya sudah cukup, gak usah lagi menggebu-gebu sehingga menghabiskan waktu kita. Berapa banyak yang disibukkan dengan mencari harta dunianya, akhirnya tidak pernah berkomunikasi dengan anak istrinya. Perginya di saat anak dan istrinya masih tidur, pulangnya di saat anak dan istrinya sudah tidur. Kapan dia mendidik istrinya? Kapan dia mendidik anaknya? Dikira bahwasanya anak dan istri cukup dengan memberikan harta. Cukup diberikan rumah mewah. Berapa banyak orang-orang kaya yang gak betah di rumahnya? Yang menikmati rumahnya hanya orang-orang yang lewat. Wah, cantik sekali rumahnya ya. Sementara si penghuninya saja gak betah di situ. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Kemudian, wa fil haditsil marfu' alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairi, dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, man asbaha wad dunya akbaru hammihi, barang siapa yang dunia itu menjadi semua segala prioritasnya, syattatallahu alaihi syamlahu, Allah akan buyarkan urusannya, wa farraqa alaihi dai'atahu, dan Allah akan cerai-beraikan usahanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal dia tidak akan mendapatkan dunianya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Wa man asbaha wal akhir akbaru hammihi, barang siapa yang akhiratnya menjadikan segala prioritasnya, jama Allah alaihi syamlahu, Allah akan kumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan hal itu penuh dalam hatinya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dia akan didatangi oleh dunianya. Orang yang mencari akhirat, dunia pasti akan dapat. Para ikhwatiddin, orang yang mencari akhirat, dunia pasti dapat. Oh, tapi Ustaz, saya tengok banyak sekali itu orang-orang yang intinya hanya akhirat, prioritasnya akhirat, tapi hidupnya pas-pasan. Kebanyakan saya lihat begitu, Ustaz. Nah, gimana? Para ikhwatiddin, kebutuhan dunia itu nisbi. Mungkin kita lihat dia pas-pasan. Coba tanya dia. Mereka yang hatinya penuh dengan cinta akhirat, coba tanya dia, kira-kira Anda susah gak dengan yang seperti ini? Jangan-jangan dia lebih bahagia dibandingkan kita. Dikarenakan apa? Karena inti tujuan hidupnya bukan hanya untuk mengumpulkan harta, para ikhwatiddin. Demikian. Bab selanjutnya, bab al-jazr anisyuhi wal-bukhl, bab tercelanya pelit dan bakhil. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Ma'arij 19-21, innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa keburukan, jazua, dia akan jazua itu terkejut, takut. Wa idza massahu alkhairu manu'a, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, manu'a. Manu'a ini apa artinya? Hah? Apa manu'a? Apabila dia mendapat kebaikan, dia kikir. Coba perhatikan ya.
sifat manusia. Sifat manusia. Apabila dia ditimpa musibah, dia keluh kesah. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Itulah manusia. Kalau sudah mendapatkan kebaikan, biasanya dia kikir. Demikian. Jadi susah salah, kaya salah. Itulah manusia. Susah salah, kaya salah. Makanya Rasulullah menyebutkan sifat seorang mukmin, ajaba amrul mukmin. Sungguh mengagumkan pribadi seorang mukmin. Idza asabahu syarra sabara falahul jannah. Apabila dia ditimpa keburukan, dia bersabar dan dia masuk surga. Fahuwa khairul lahu, itu baik baginya. Wa idza asabahu khairan, apabila dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia pun bersyukur. Fahuwa khairul lahu, dan dia baik baginya. Aw kama qala, itu adalah seorang mukmin. Jadi ketika dia tertimpa musibah, dia jadikan itu sebagai ibroh. Dia jadikan itu sebagai introspeksi diri. Mungkin ini merupakan cobaan bagi Allah. Mungkin Allah menegur saya dikarenakan saya telah menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapat kesenangan, dia juga seperti itu. Ya, dia bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Ya, siapa yang enggak kenal dengan kekayaan Nabi Sulaiman? Di mana dia mampu membangun istana dari kaca. Sehingga seorang ratu, ratu apa? Ratu Balkis yang datang ke istananya, ya, qila laha dakhuli sah, dalam surah An-Naml, An-Naml. Dikatakan, silakan masuk wahai putri. Falamma ra'athu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Ketika dia lihat kolam, dia pun mengangkat roknya. Mengangkat roknya sampai terlihat betisnya. Coba. Kata Nabi Sulaiman, qala innahu sarhum min qawarir. Enggak perlu diangkat roknya, turunkan. Itu adalah istana terbuat dari kaca. Siapa yang enggak kenal dengan Nabi Sulaiman dan kekayaannya? Siapa yang enggak kenal dengan Nabi Sulaiman, raja yang menguasai manusia dan jin serta hewan-hewan? Bala tentranya terdiri dari jin, manusia, dan hewan yang menaungi tentranya. Burung-burung menaungi tentranya dari panas. Kemudian siapa lagi? Tentranya, angin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, semua tentranya disuruh berdiri di atas karpet lebar. Semua. Beliau perintahkan angin supaya membawa karpet ini. Jadi cerita karpet terbang itu sebenarnya dari Nabi Sulaiman. Tapi bukan sajadah satu orang itu ya. Udah. Kemudian dia dinaungi oleh burung tenteranya tersebut. Mana ada ya orang yang berani melawan tentara seperti ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana tawadunya. Ketika Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, ya ayyuhal mala'u may ya'tini bi'arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Wahai kaumku, wahai menteri-menteriku, siapa yang sanggup mendatangi aras daripada Ratul Balkis sebelum dia datang kemari untuk menyerahkan diri, menyatakan tunduk. Karena kerajaan Balkis, kerajaan Saba waktu itu, satu benda yang menjadi simbol negara mereka adalah singgasana. Kalau di Medan apa? Tirtanadi. Kalau Jakarta Monas. Nah, begitu. Kalau di New York White House-nya. Kalau di Paris Eiffel-nya. Kalau untuk kerajaan Saba adalah singgasananya. Singgasana Tubalkis. Saking megahnya dan hebatnya. Mewahnya singgasana Ratu Balkis. Jadi itu yang dibawa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kerajaan di Palestina. Saba, kerajaan Saba berada di Yaman. Itu yang mau dibawa oleh Nabi Sulaiman.
Berkata seorang jin, qala ifritu ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit berkata, ya Nabi Sulaiman, aku akan bawa singgasana itu sampai di sini sebelum Anda bangkit. Sebelum Anda bangkit, singgasana sudah ada. Coba berapa kecepatannya itu? Sret sret. Bangkit berapa detik bangkit dari duduk ke berdiri? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata orang yang mendapatkan ilmu dari kitab, ana atika bi qabla an tartadda ilaika atarfuk. Aku akan datangi sebelum matamu berkedip. Coba berapa tuh kecepatannya? Palestina, Yaman, Palestina. Bukan bawa apa-apa, bawa singgasana. Bukan singgasana apa namanya seperti kursi-kursi pelaminan itu. Singgasana hebat, kebanggaan Raja Saba. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ini perhatian, ini yang berkaitan dengan kajian kita. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika dia melihat singgasana yang sudah ada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku itu kafir terhadap nikmatnya, apakah aku bersyukur terhadap nikmatnya. Itulah dia, Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan juga merupakan cobaan. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur dengan nikmat ini ataukah tidak. Itulah Nabi Sulaiman, Nabi Allah, anaknya Nabi Daud. Para khafiddin azzaallahu iyyakum. Yang syukur-syukur seperti ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan kami tambah-tambah. Bukan hanya sekedar syukur, alhamdulillah. Apalagi sambil digoyang-goyang. Tidak, ini yang dimaksud syukur. Syukur lidah itu syukurnya orang awam. Syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur yang terwujud dalam tingkah lakunya sehari-hari, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini yang orang yang bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para khafiddin azzaallahu iyyakum. Ya, bersyukurnya Nabi Sulaiman. Kita dapat rezeki 1 juta, 2 juta, kadang-kadang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita merasa seperti Qarun. Bagaimana Qarun? Qarun mengatakan ketika dia telah mendapatkan harta sekian banyak, antum sudah dengarlah gimana kisahnya Qarun. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ma anna mafatihahu latanu ulul usbati minal quwwah." Bahwasanya kuncinya saja, peti kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang terkuat pada saat itu. Itu kuncinya saja, bukan karena kuncinya besar-besar ya. Jangan dikira kuncinya besar-besar mimbar gini, bukan. Ya kunci itu kecil. Kunci gudang hartanya saja tidak bisa diangkat oleh apa namanya, orang yang terkuat pada waktu itu. Namun apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati dikarenakan ilmu yang aku dapati. Dikarenakan kehebatan ilmuku. Mengolah hartaku, mengolah usahaku sehingga banyak seperti ini melimpah ruah. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dan hartanya, keluarga semua masuk dalam tanah. Itulah dia. Enggak bersyukur para ikhwafiddin. Makanya ketika kita mendapat anugerah, kekayaan apa saja, pertama yang kita ingat jangan, "Oh, hebat saya ya. Semenjak saya usaha, semakin meningkat usaha saya. Ini dikarenakan saya sering ikut seminar, mengetahui bagaimana cara-cara peningkatan." Jangan, para ikhwafiddin. Ini nomor 2, nomor 3. Yang pertama yang diingat adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman, "Qala hadza min fadli rabbi." Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Aku enggak ada apa-apa. Apapun usaha yang aku lakukan, kalau Allah enggak menginginkan, aku tidak akan dapat apa-apa. Inilah pertama para ikhwafiddin. Kedua baru ada usaha, belajar bagaimana cara mengembangkan usaha. Namun bukanlah itu yang pertama, tapi yang pertama adalah mengingat itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, syarru ma fi rajuli syuhun haliun wa jabanun khali'un.
seburuk-buruk manusia adalah yang kikir dan bakhil serta orang yang sangat pengecut. Itu manusia yang paling buruk. Sudahlah paling pengecut, bakhil, kikir lagi. Orang-orang Arab membedakan antara bakhil dengan syuhah. Kalau syuhun itu kita artikan saja pelit, bukhul itu pelit. Syuhun itu artinya dia sudah pelit, tapi kalau untuk dia, tamaknya minta ampun. Kalau memberi ke orang itu sedikit, tapi kalau untuk dia, kalau bisa semua untuk dia. Demikian. Tapi kalau pelit itu ya, apa namanya, dia lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada bakhil dengan apa yang dia beri. Adapun tamak tidak demikian, tidak begitu tamak. Beda dengan suhun. Kemudian para ikhwafiddin, orang yang pengecut, ya dimanapun tidak akan bisa dipakai. Orang-orang pengecut tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa dimanfaatkan tenaga di tengah-tengah masyarakat. Disuruh perang, takut mati. Disuruh usaha, takut rugi. Disuruh nikah, takut lapar. Susah. Semua pengecut, ya. Pengecut orangnya. Nanti udah punya usaha, kemudian cukup usia, namun tak juga menikah. Kenapa? Pakai apa nanti ku berikan aku kasih makan anak orang? Misalnya begitu. Ini namanya pengecut. Ya, ini namanya pengecut, termasuk pengecut. Kemudian para khawidin, kita sebagai seorang muslim harus berani. Berani bukan berarti bonek ya. Berani bukan berarti bonek, bocah nekat. Pokoknya berani tanpa ada perhitungan, tidak boleh apa juga. Tetap ada perhitungannya. Demikian para khawidin. Jadi pertengahan. Wa aidan qala Rasulullah SAW, demikian juga Rasulullah SAW juga bersabda, la yajtami'u ghubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin. Tidak akan mungkin berkumpul antara debunya jihad fi sabilillah dengan asap jahannam pada diri seseorang. Artinya, orang yang tewas jihad fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-'uliya, untuk meninggikan kalimat Allah, tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka jahannam. Sekali lagi, jihad untuk meninggikan kalimat Allah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berarti jihad yang syar'i, yang memenuhi syarat-syarat syar'i, bukan jihad-jihatan. Kemudian litakuna kalimatullahi al-'uliya, untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, itu jihad. Orang yang tewas dalam peperangan seperti ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdi abdan, dan tidak akan mungkin dalam hati seseorang selamanya tidak akan mungkin berkumpul dalam hati seseorang antara bakhil dan keimanan selamanya. Perhatikan ya. Tidak akan mungkin berkumpul dalam hati seseorang antara bakhil dan keimanan. Berarti orang yang bakhil keimanannya sangat tipis. Orang yang pelit, kikir, kedekut, kata orang Malaysia, ya, keimanannya sangat tipis. Semakin mudah seseorang berinfak, semakin mudah seseorang menafkahkan, mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, maka akan semakin tunjukkan, akan semakin tebal imannya. Perhatikan antum punya jaket, itu hujan. Yang punya jaket, yang punya helm, yang menengadah ke atas langit, jangan sampai mengumpulkan air hujan dia. Ya, kita lanjutkan. Mim fikhil bab, di antara fikih bab, al-awwal tahrimu syuh wal bukhl wal jubn. Pelit, kikir dan pengecut hukumnya haram. Yang kedua, asyuhu wal bukhlu wal jubnu min masal akhlak. Pelit, kikir dan pengecut termasuk akhlak yang buruk. Atsalis, yang ketiga, al mu'min laisa jabanan wala bakhilan wala syahihan. Seorang mu'min itu
tidak pengecut, tidak bakhil dan juga tidak pelit. Demikian para ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan satu bab lagi ya. Bab 218, babul jazri an imsakil mal wal harsi alaih. Bab celaan menahan-nahan harta dan tamak untuk mendapatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, annaha ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya al-jabir az-zabir. Zubair, ya Nabi Allah, aku tidak punya apa-apa kecuali harta yang diberikan Zubair kepadaku, maksudnya suaminya. Fahal alayya naja janah junahun an ardikha mimma yadkhul alayya, mimma yadkhul alayya. Bolehkah aku menginfakkan apa yang aku dapati dari Zubair? Qala, Rasulullah bersabda, ardikhi mastata'ti. Silakan kamu infakkan sesanggupmu. Wala tu'i fatu'illah 'alaik. Jangan kamu tahan-tahan, maka Allah akan menahan-nahan anugerahnya kepadamu. Jadi salah satu penyebab susahnya seseorang yaitu dikarenakan bakhilnya dia kepada orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, ma dibani ja'iani arsala ursila fi ghanamin bi afsadin min hirsir rajuli 'alal mali wa syarafi lidinihi. Sesungguhnya tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan terhadap untuk menangkap kambing lebih merusak ketimbang seorang yang tamak dengan hartanya, yang dapat merusak seorang yang tamak yang dapat merusak harta dan agamanya. Kita lihat kalau dua serigala lapar kita lepaskan untuk makan kambing, itu kan dirobek-robek, dirusaknya kambing itu. Sungguhnya orang bakhil yang tamak akan merusak hartanya dan merusak agamanya lebih parah dibandingkan serigala merusak si kambing itu. Itu maksudnya. Min fikil bab 1, annahi 'anil mani' shadaqah khasyatan nafad. Larangan menahan-nahan sedekah, tidak memberi sedekah karena takut habis hartanya. Para ikhwafiddin, perlu kita ketahui, belum pernah ada sejarah orang yang bersedekah lantas jatuh miskin. Belum pernah. Seperti Abu Bakar, dia menginfakkan hartanya, suruhnya. Apa yang tinggal lagi ya Abu Bakar? Kata Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tinggal. Apakah lantas setelah itu ada riwayat Abu Bakar jatuh miskin, melarat? Enggak. Bahkan semakin bertimbun hartanya, anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, semakin banyak harta bendanya. Demikian. Tapi antum jangan seperti itu. Antum belum tahan seperti itu. Ustadz, saya menginfakkan harta saya, mobil saya, kereta saya, rumah saya, semua untuk fisabilillah. Istrimu gimana? Biarkan saja Ustadz, kami nanti cari makan di pinggir jalan. Gak dibolehkan seperti ini. Akhirnya istrinya minta-minta begitu. Gak dibolehkan. Ya. Nanti akan ada kajian yang khusus tentang itu. Di anna dzalika yaqta'ul barakah, karena orang takut seperti ini, ya, takut hartanya habis karena memberi sedekah, ya, akan memutuskan keberkahan. Para khafidin, kita mendapatkan harta pas-pasan untuk keluarga kita. Ya, dia dicari sehari cukup untuk satu hari, dicari sebulan cukup untuk sebulan, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan keberkahan itulah yang membuat kita merasa tenang. Keberkahan itulah yang membuat kita merasa tenang. Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang sudah mendapatkan
makanan pokok untuk satu hari itu, barang siapa yang punya persediaan makanan pokok untuk satu harinya, berarti dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Coba, itu kata Rasulullah. Kalau saya tanya, antum, masak lubis, stok di rumah untuk berapa hari? Seminggu. Berarti udah 7 kali lipat dari apa yang dikata Rasulullah SAW. Kalau sudah diberikan dunia dan seisinya, seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya, berarti antum telah mendapatkan 27 dunia dan seisinya. Coba. Apa lagi? Iya, itu orang kaya kata Rasulullah SAW. Dan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang telah mendapatkan berkah dari rezekinya. Kalau enggak dapatkan berkah para ikhwatiddin, untuk 7 turunan sudah dia kumpulkan, tetap tidak cukup. Itulah dia. Ya, karena enggak berkah. Makanya jangan bakhil. Kalau mau infak, cari-cari duit ya, ujung-ujungnya yang biru, yang sudah lusuh. Yang kedua, al-jazru anil harsi 'alal mal wa imsakihi, celaan. Ya. Celaan tamak terhadap harta dan menahan-nahan harta. Karena dzalika yursul bakhl wa bukhl wa suh, karena hal itu dapat menumbuhkan dalam hati sifat pelit dan bakhil. Atsalis, yang ketiga, al-mu'min yarsaddaq wa yakhuddu 'ala shadaqati. Seorang mukmin akan bersedekah dan dia berusaha untuk bersedekah. Lakinnahu la yaf'alu dzalika bi kulli malihi. Tapi dia tidak bersedekah mensedekahi seluruh hartanya. Wa yusbihu 'iyalatu yataqaffafan nas wa yas'aluhum ilhafa. Akhirnya keluarganya mengemis dan meminta-minta orang, meminta-minta kepada orang. Fa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jadi para ikhwatiddin, kita penuhi kebutuhan pokok kita, kebutuhan keluarga kita sudah. Kemudian sisanya itulah yang diinfakkan. Antum bayar dulu hutang baru berinfak. Hutang 10 juta enggak dibayar-bayar, tapi kalau berinfak hebat sekali. Saya dari fulan 2 juta, hutang belum dibayar-bayar. Kecuali kalau hutangnya ini sudah punya ada budget khusus yang cair mungkin sebulan lagi, itu gak apa-apa. Tapi untuk bayar hutang pun dia gak tahu dari mana, lantas dia berinfak, tidak dibolehkan. Syekh Utsaimin menyebutkan, tidak dibolehkan dia berinfak sebelum dia menunaikan yang wajib, yaitu bayar hutang. Ini untuk show saja. Dari hamba Allah, hutangnya, orang sebelah kan yang dihutangi, kurang ajar orang ini. Hutang kita gak dibayar-bayar, ipaknya banyak-banyak. Kan bisa sakit hati. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Ya, jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Silakan bersedekah, namun sedekah itu kan para ikhwatiddin hukumnya apa? Sedekah sunnah. Ya. Artinya tingkatan yang pertama bagi kita, yang pertama adalah yang harus kita keluarkan, yang harus kita nafkahi adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Istri dan anak-anak kita. Begitu. Jangan sampai gara-gara bersedekah akhirnya anak dan istri kita kelaparan. Ujung-ujungnya mertua yang menyedekahi kita. Memang enggak orang lain. Mertua yang menyedekahi. Kenapa, Nak? Belum makan, Mak. Aduh, kemana? Itu abang lagi bersedekah. Sampai kami lupa, dilupai. Mertua juga yang ngurus anak. Berapa banyak orang yang dakwah kemudian anak dan istri titip dengan mertua, enggak tinggalkan apa-apa. Sayang sekali, bukan demikian Islam. Ya. Islam itu menunaikan kewajiban yang prioritas dan yang prioritas. Ada skala prioritas. Mana yang wajib dan yang wajib. Yang lebih wajib dan yang wajib. Demikian. Sudah selesai. Ya. Kemudian baru bisa bersedekah untuk yang lainnya. Tapi Ustaz, kalau kita katakan untuk mencukupi keluarga, keluarga saya gak cukup-cukup. Belanjanya, shoppingnya lagi. Istri saya senang shopping, Ustaz. Kalau enggak shopping sakit dia. Misalnya begitu. Ya tentunya para ikhwatiddin, kita kan tahu berapa kadar kecukupan untuk keluarga kita.
ya, mungkin 2 juta, mungkin 1 juta setengah, dan sedemikian. Kita punya perkiraan, kita masih bisa berinfak. Kita masih bisa untuk berinfak para ikhwatiddin. Intinya, ada yang antum dapatkan untuk keluarga, ada yang untuk sedekah, ya, dan ada yang untuk hal-hal yang lainnya. Demikianlah para ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bahas tentang babul jazri an istibta'i rizqi. Bab tercelanya merasa rezekinya lamban. Bab dicelanya orang yang merasa bahwasanya rezekinya lamban. Itu dia. Insyaallah pada kajian yang akan datang. Demikianlah para ikhwatiddin, aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sarri muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan, pertanyaan. Sifat pelit itu terkadang kita lihat seseorang sejak masa kecilnya, setelah dewasa terbawa-bawa. Bagaimana cara atau trik untuk supaya jangan pelit? Para ikhwatiddin, yang namanya anak-anak, ya, yang nama anak-anak biasanya kalau memang kalau dia nampak abangnya beli, dia minta yang punya dia disimpan-simpan. Ini para ikhwatiddin, kalaupun kita katakan ada watak pelit dari orang, bukanlah berarti watak itu ya tidak bisa dirubah. Apalagi anak kecil. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yubajjisanihi wa yunassiranihi." Semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikian juga anak itu begitu lahir suci. Yang membuat dia nanti jadi pelit adalah orang tuanya. Orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana supaya menanamkan sifat dermawan. Kan banyak caranya. Misalnya ketika ada orang minta sedekah, kasih uang, nak, sedekahi. Apalagi kan ada kota-kota infak tempat antum ya, di rumah antum, jangan dibiarkan kosong. Antum punya uang, misalnya anak antum pulang begitu kan? Ada sisa gopek, nah itu infak. Nanti kalau kurang nanti abi kasih lagi duit, gak ada masalah begitu. Tapi dia merasa dia berinfak, itu masih kosong nak. Udah 2 bulan masih kosong, masih gopek isinya. Sedih kali tuh infak, kota infak. Ya, ajarkan anak kita untuk bersifat dermawan, untuk berinfak. Atau kalau habis duitnya, ini duit, ya duit, infakkan. Itu cara mengajarkannya, ya, cara mengajarkannya demikian. Jadi orang tualah yang paling andil dalam menjadikan si anaknya itu seorang dermawan atau tidak. Demikian para ikhwatiddin. Dan dermawan itu muncul dari didikan dan juga dari agama, ya, dari agama. Artinya ketika dia itu dermawan dikarenakan dasarnya dasar agama, hal itu akan terus dibawanya sampai dia dewasa. Demikian. Kebiasaan di kampung kami bila selesai sholat jenazah melakukan zikir dan doa bersama. Bagaimana sikap saya bila ditunjuk sebagai imam sholat jenazah? Apakah sebelum sholat saya memberitahukan bahwa tidak ada zikir dan doa atau langsung saja jenazah dipanggul bersama ke kuburan? Iya. Para ikhwatiddin, memang tidak ada sunnahnya berzikir setelah selesai sholat jenazah. Yang sangat kita sayangkan sekali, ya, terkadang sholatnya sebentar, zikirnya lama. Ya, sholatnya sebentar, zikirnya lama sekali. Padahal isi sholat itu adalah doa untuk si mayat. Kan banyak doa-doa yang panjang-panjang, tapi malah disuruh baca Al-Fatihah, kemudian Kulullahu Ahad, yang isinya bukan doa. Lama sekali, kadang-kadang 10 menit sampai kaki kita tuh goyang.
Kadang-kadang dipaksa lagi untuk memberi persaksian bahwasanya si mayat itu baik. Baik enggak mayat ini? Baik. Padahal orang tahu, syukur dia mati. Rusak kampung dibuatnya, tapi tetap baik. Kan enggak mungkin orang katakan enggak baik, Pak. Oh, berantem lah di situ. Mau enggak mau bilang baik juga. Ya, kan bertambah lagi. Ini semua para ikhwatiddin tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap kita? Ketika kita disuruh menjadi imam. Pertama, mengapa Anda disuruh jadi imam? Ini dulu pertama. Apabila dikarenakan jenazah ayah kita, emak kita, tentu kita lebih berhak jadi imam. Kita bisa menjelaskan. Para hadirin, ya, para hadirin, insyaallah setelah sholat ini bisa kita angkat langsung begitu. Jangan kita lama-lamakan. Nah, demikian. Ya, apalagi di situ ada teman-teman yang lain yang sefaham. Kalau seandainya orang kampung sudah tahu modelnya dia ini modelnya kalau habis sholat diangkut terus misalnya, nggak perlu dijelaskan, angkut aja, nggak usah jelas-jelaskan lagi. Macam saya misalnya disuruh menyolatkan jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkut. Oh, nggak ada yang protes kan, orang udah tahu gitu modelnya. Nah, demikian, ya. Jadi tinggal bagaimana posisi antum. Tapi kalau posisi antum orang baru di kampung itu dianggap ustad, belum tahu bagaimana modelnya, dan masyarakat juga nggak tahu bahwasanya tidak ada sunnahnya zikir-zikir seperti itu, lantas antum untuk pertama sekali sholat jenazah yang tidak ada zikir-zikirnya di kampung itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkut, antum yang diangkut orang nanti. Jadi bagaimana? Jelaskan. Kalau saya yang jadi imam, nanti tidak ada yang begini-begini, bapak aja. Jelaskan pada mereka. Ya. Jangan antum melaksanakan sebagaimana yang mereka lakukan dengan alasan kita dakwah itu pelan-pelan. Nah, yang model seperti ini, yang pelan-pelan seperti ini, pelan terus. Gak pernah berhenti, pelan terus. Kenapa? Kita pelan-pelan. Tapi tak kapan berubahnya. Ya. Demikian mereka fitin. Berapa banyak orang yang mau merubah sebuah kebidaahan, kekhurafatan, budaya-budaya yang ada kesyirikan, dia masuk ke dalam mereka, bersama mereka, ikut melaksanakannya, dengan alasan untuk merubah di dalam, gak pernah berubah, bahkan dia yang berubah. Itulah dia. Makanya dari awal, mendingan kita sudah memberitahukan sikap kita, saya gak bisa seperti ini, saya gak meyakini ini benar. Jadi mereka bisa bisa paham dengan kita, kita juga bisa paham dengan mereka. Tapi kalau dari awal kita sudah bunglon, sudahlah bunglon terus. Makanya terkadang ada ustaz itu di sini dia zikir, sana kok enggak? Ya. Kalau di Aceh ada, ya, tengok kan? Ada yang ustaz itu kalau di umat kita enggak ada kunutnya. Tapi kalau sini kunutnya panjang kali. Kalau di masjid ini dia zikirnya panjang, kalau di sana enggak. Nah, itulah akhirnya. Padahal seharusnya para ikhwatiddin, yang penting itu penjelasan dan sikap kita, dan orang-orang tahu kita tidak memahami demikian. Dan jangan arogan. Nah, bapak kenapa enggak gitu? Oh, ini bid'ah, dolala finnar. Dipukul orang begitu. Belum apa-apa sudah membid'ah-bid'ahkan, sementara orang gak tahu dari mana munculnya tiba-tiba bid'ah. Jadi butuh penjelasan. Penjelasan agar orang tahu sikap kita bagaimana, dan kita tetap tawadu dengan mereka. Tidak merasa mengajarkan, apalagi di situ ada kiai-kiai. Ya, tidak demikian para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Ustadz, jika ingin mengerjakan sholat tahajud, apakah setelah bangun tidur, dan mana yang didahulukan, witir atau tahajud? Para khafidin azzaallahu iyyakum, tahajud itu sholat malam. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal layli, dan di malam hari, fatahajjad bihi, maka tahajudlah, nafilatan lak, sebagai
sebagai sholat sunnah bagi kalian. Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari. Kapan malamnya? Sebelum atau setelah tidur? Disinilah berbagai macam definisi di kalangan para ulama fikih. Ada yang mengatakan harus sudah tidur dulu baru tahajud. Kalau gak tidur gak tahajud. Ada yang mengatakan harus tengah malam, setelah tengah malam. Ada yang menyebutkan yang penting setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah, maka kalaupun dia laksanakan sebelum tidur, maka tetap dikatakan tahajud. Karena dilaksanakan pada waktu malam. Quran menyebutkan di malam hari. Ya. Para khafidin azallahu iyakum, Allahu alam bisawab, saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya tahajud itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah tarawih. Jadi tarawih ini istilah qiyamul lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi itu juga jenis salatnya. Demikian para ikhwafidin azimullahi wa'alaikum. Allahu alam bisawab. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitabnya At-Tarawih, Salatul Tarawih. Di mana beliau menyebutkan qiyamul lail dialah tahajud, dialah tarawih. Namun tarawih lebih banyak diistilahkan untuk pelaksanaan pada waktu bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan sebuah pernyataan dalam sebuah hadis, sebutkan bahwasanya beliau menyatakan ausani khalili, sesungguhnya kekasihku telah memberi wasiat kepadaku, an autira qabla anam, agar aku salat witir sebelum aku tidur. Berarti itulah salat dia yang terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah, ija'alu akhir salatakum alwitra, jadikan salat kamu yang terakhir itu salat witir. Jadi tahajud dulu diakhiri dengan witir. Witir itu adalah sholat yang mengganjilkan bilangan rakaatnya. Itu dia, bilangan yang mengganjilkan rakaatnya. Kalaupun tidak mampu 11 misalnya, maka yang paling minimal itu 1 rakaat. Boleh kita sholat 1 rakaat saja pada waktu malam itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, 1 rakaat. Kemudian dilihat oleh seorang sahabiyah atau tabi'in, dan amalan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fa innahu sunnah. Fa innahu sunnah, itu adalah sunnah. Nah, kisah ini tercantum dalam kitab Al-Mishkat Masabih. Riwayatnya sahih. Ustaz, adakah puasa pada bulan Muharram, tepatnya 9 dan 10? Ya, para ikhwafiddin, pada awalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali datang ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah itu puasa pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Lantas beliau bertanya, "Mengapa kalian berpuasa pada hari tersebut?" Kemudian kata mereka, "Sesungguhnya inilah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun dan keluarganya." Lantas fasoma Musa syukronillah, lantas Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Rasulullah SAW menyebutkan wanahnu ahakku bi Musa minkum aminhum, kami lebih berhak untuk berpuasa, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kali, daripada mereka, maksudnya orang Yahud. Fa'amara bisyamihi, fa'soma fa'amara bisyamihi. Lantas beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa pada 10 Asyura tersebut. Inilah puasa pertama yang hukumnya wajib di kalangan kaum muslimin sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Lantas dalam riwayat yang lain disebutkan, beberapa waktu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa innahu yawmun tu'adzimuhu al-yahud wan nasara. Ya Rasulullah, hari Asyura itu, 10 Muharram adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Bagaimana kita melaksanakan puasa juga? Seolah-olah kita juga mengikuti puasa mengagungkan hari tersebut. Karena salah satu prinsip Rasulullah SAW adalah
tidak ingin menyerupai orang-orang non-muslim. Beliau menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Oleh karena itu para ikhwan fillah, Rasul tidak suka menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa kok kita ikut-ikutan mengagungkannya dengan puasa pada hari itu juga? Demikian kata sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu, tahun depan kita berpuasa pada tanggal 9-nya. Namun, sebelum beliau sampai pada tahun depannya, beliau sudah meninggal dunia. Hakam bin Arad pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa Asyura. Apa kata beliau? Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Jadi, puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10. Sebagai amalan untuk menyelisih orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan perlu antum perhatikan, tidak ada satu amalan sunnah pun yang dikaitkan, yang berkaitan dengan Muharram selain puasa Asyura. Adapun puasa satu Muharram, tidak ada dalilnya, kalaupun ada dhaif. Atau buat lemang penolak bala 10 Asyura. Ini bid'ah. Atau apa namanya? Pada bulan Asyura juga dilakukannya karnaval sebagai tanda sedih untuk kematian Husain di Karbala. Ini juga bid'ah. Bid'ahnya orang Syiah. Jadi sebentar lagi tanggal 10 atau tanggal berapa itu mereka akan mengadakan karnaval dengan mengikatkan pisau dan mencambuk-cambukkannya ke punggung sampai berdarah-darah dan luka. Dan mereka meyakini barang siapa yang mati pada saat itu, maka matinya sama derajatnya seperti Husain. Saya pernah melihat itu langsung di Pakistan. Dan orang-orang kayanya di mobil begini aja. Yang miskin-miskinnya yang pakai pisau. Nah, demikian para ikhwafiddin. Ya. Kalau seandainya kematian Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, harus kita bela sungkawai, sesungguhnya wafatnya Rasulullah itu lebih berhak untuk, lebih utama untuk kita sedihkan. Tapi para sahabat tidak pernah bersedih, mengulang-ulangi kesedihan, memperingati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bid'ah. Ya, bid'ah. Yang lain? Habis ya? Ada online? Habis ya? Hah? Boleh kapan-kapan? Iya. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin antum tadi agak hang gitu. Tadi sudah saya sebutkan, seandainya utang tersebut kita sudah punya dana untuk mencairkannya, ada targetnya. Atau juga utang itu tidak mengikat. Boleh kapan-kapan. Kita yakin kalaupun kita infakkan ini, kita masih punya budget yang lain untuk membayarkannya. Enggak apa-apa. Tapi kalau sendiri kita enggak tahu dari mana yang membayarkan hutang ini. Sementara waktunya sudah dekat, tinggal 3 hari lagi misalnya. Tiba-tiba ketika diminta infak untuk masjid 2 juta. Utangnya 1 juta. Apa enggak marah orang yang berhutang nanti, yang dipihutangkan? Demikian. Ya, maksudnya kalau hutang tersebut sudah ada mendekati waktu, sementara kita juga belum tahu uang untuk membayarnya, maka atau kita sudah punya dana yang kita prediksi akan cair pada bulan depan misalnya untuk membayar hutang tersebut, maka boleh berinfak. Demikian. Artinya, apabila bertemu antara bayar hutang dengan infak, di mana kita harus memilih, maka dahulukan hutang. Ya, ini siapa yang nanya itu? Herman. Di internet dia nanya, apa hukumnya kita memanggil suami, istri, manggil abi dan umi? Para ikhwafiddin, sebagian ada yang menyatakan bahwasanya memanggil abi dan umi itu termasuk zihar.
ini adalah kesimpulan yang salah. Ya. Zihar dalam bahasa Arab, zihar yang dimaksud adalah seorang yang bersumpah untuk tidak mendekati lagi istrinya dengan ibarat-ibarat tertentu, seperti demi Allah punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Demi Allah aku tidak akan mendekati kamu lagi sebagaimana haram bagiku mendekati istri emakku. Itu maksudnya, bukan berarti punggung istriku seperti punggung ibuku, sama sama panunya begitu. Lantas dikatakan zihar? Enggak. Dilihatnya hidung istrinya mirip seperti hidung ayah emaknya. Dek, hidungmu seperti hidung emakku. Itu bukan zihar. Ya, itu bukan zihar. Jadi niatnya itu, ya niatnya. Niatnya itu dia bersumpah bahwasanya istrinya seperti ibunya. Manzilahnya, posisinya enggak boleh dia dekati, itu dikatakan zihar. Nah. Adapun panggilan abi dan ummi, ya. Abi dan ummi itu adalah panggilan yang diadopsi dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya. Bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, dinaturalisasi kata orang. Bagaimana itu? Jadi bahasanya bahasa Arab, tapi istilah yang dipakai maknanya makna Indonesia. Makanya kalau kita tanya istri pada anak, tanya ke kita pada anak, nak, nak, umi mana nak? Padahal kalau dalam bahasa Arab artinya nak, nakku, ibuku mana? Kan itu artinya, umi itu kan ibuku artinya. Ya. Jadi para ikhwafiddin, kata ummi itu bukan lagi artinya di sini sudah arti dalam istilah bahasa Arab artinya ibuku, tapi sudah sebagai bapak. Ya, bapak. Seperti kita kalau manggil orang tua, bapak. Pak Amir di Arab sana, apa bisa lu manggil namanya si Amir Muhammad, ada bapak, mau panggil bapak di bahasa Indonesia kan. Abu Amir rusak jadinya rasanya. Abu Amir jadi kuniah. Karena bapak itu Abu Amir namanya. Antum panggil Abu Amir. Enggak bisa. Ya, Indonesia itu panggilan. Panggilan kehormatan. Bapak panggil adik. Itu kan panggilan kehormatan. Nah, demikian. Jadi istilah abi dan umi digunakan oleh orang Indonesia tidak lagi menurut istilah bahasa orang Arab, tapi sudah diindonesiakan. Dengan artian bahwasanya kata ummi itulah panggilan untuk istri. Panggilan untuk istri. Kalau anak dia panggil ummi, panggilan untuk ibunya. Kemudian salah satu kebiasaan orang Indonesia untuk membiasakan anaknya memanggil abangnya, memanggil kakaknya dengan sebutan abang atau kakak. Maka si ayah manggil, "Nak, Kak Hani mana?" Bukan berarti anak saya itu kakak saya. Begitu. Ketika kita manggil misalnya anak kita yang paling tua, namanya misalnya Zainab, "Kak Zainab, Kak Zainab sini dulu." Apa artinya kita menganggap bahwa anak kita kakak kita? Enggak, artinya apa? Supaya adiknya memanggil juga dengan kata-kata kakak. Nah, jadi innal amalu binniyah wa innamalikul limri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi demikian. Abi dan umi itulah istilah. Bahasanya bahasa Arab, namun istilahnya sudah menjadi istilah panggilan Indonesia. Diindonesiakan. Ya, diindonesiakan. Udah lah ya, udah 9:30. Demikianlah para ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Demikianlah, semoga apa yang telah kita sajikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.